Oke. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengganti cartridge single lever, atau dalam arti tuas yang single tidak ada percampuran panas dingin. Ini case yang ada kita temukan, dia patah, ini patahannya. Sisanya masih di dalam. Alat yang kita butuhkan adalah pertama tang. Fungsinya apa? Kita untuk buka cartridge yang terjebak di dalam. Di bagian ini, kita putar aja ke kiri untuk membuka. Nah, dia akan keluar. Biasanya kalau udah ringan, sambut pakai tangan aja untuk bukanya, dia lebih enak. Nah, ini patahannya. Ini bagian atasnya. Jadi harusnya dia seperti ini aslinya, satu set. Ini cartridge yang kita akan ganti. Kita bisa langsung pasang yang bagian seal, bagian karet ini bagian bawah, kita posisikan bawah, langsung masukkan, putar ke kanan untuk mengencangkan, mengencang, lanjut kita sambung dengan kunci Inggris agar dia lebih rapat, tidak ada kebocoran pada saat keran ini dibuka. Tangan ke kanan, nggak usah sampai kencang banget, takutnya malah patah. Cukup segitu. Lanjut ke kita pasang bagian lock ini, nggak pakai yang lama. Pasang. Ngarahnya ke belakang ya, ngarahnya ke belakang karena locknya bagian ini, kunci L-nya ini ada di belakang. Lanjut ke pemasangan lock bagian atas yang ada ulirnya ini, dia di bagian atas seperti ini. Oke, lanjut kita kencangin lagi pakai kunci Inggris, kira-kira aja, jangan sampai kencang banget sampai dia melukai si kran atau faucet ini. Lanjut ke pemasangan locknya, handle-nya. Kita kendorin dulu kunci L ini, bagian penguncinya. Copot juga nggak apa-apa, kita copot aja biar lebih aman. Nah, bagian lubang ini harus bertemu dengan bagian lubang yang ini juga. Pasang. Bantu kunci L untuk mengencangkan masuk ini. Nah, ini usahakan sih dia lurus ya, lurus seperti ini. Baru kita pasang kunci L ini ke lubang L ini ke bagian dalam. Kencengin. Oke, jangan terlalu kencang, nanti bisa bautnya selek. Terakhir pasang lock tutupnya, ini karet. Oke, tinggal lanjut untuk pengetesannya. Oke, ini sudah terkonek ke jaringan air, ya fleksibelnya satu, makanya dia single level. Sekarang kita tes, sebelum saya buka kerannya pastikan dia tidak ada kebocoran, rembes atau gimana, ini tidak ada, aman, saatnya kita buka sekarang. Ke kanan. Oke, tidak ada kebocoran, sekeliling aman, air keluar normal. Kita coba tutup lagi, ada mati, tertutup dengan sempurna, tidak ada tetesan, hanya air sisa. Di bagian bawah juga tidak ada air netes atau keluar. Tes lagi, nah, aman ya.